Halo guys, welcome back with me di channel COC Bebas Tapi Sopan. Dan ya teman-teman, pada kesempatan video game kali ini kita akan memainkan game Spider Hero Man Multiverse ya. Jadi game ini game yang mengambil referensi dari Spider-Man yang baru dirilis bulan Mei kali ini coy. Dan saya akan mencoba game yang satu ini karena dari channel Efek Revisi ini adalah game yang salah satu potensial karena ini adalah game offline ya teman-teman. Di sini kita tunggu sampai masuk ke in gamenya ya. Di sini dari Waifu Game Studio Render Here Here ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai masuk ke in gamenya ya. Kita skip aja kali ya guys ya. Ini kok lama banget cuy. Wajar sih masih game baru ya teman-teman. Dan ini dia guys, lawan kita di sini ada di tempat bank ya teman-teman. Di situ ada tulisan Money Bank dan kita akan melawan para penjaga atau para tahanan yang ada di sini teman-teman. Yuk kita langsung aja mulai kali ya. Tetapi di sini ada menu shop, kita nggak bisa buka. Terus juga hero nya di sini mungkin masih belum diupdate, jadi kita tidak bisa mengganti hero ya teman-teman. Di sini kita langsung aja mulai ya, dan coba kita lihat bagaimana combatnya coy. Kita langsung aja serang mereka. Oke. Oh, jadi kita hanya dikasih menu untuk bergerak dan juga menu untuk menyerang ya. Yuk kita langsung aja hajar mereka. Nice, di sini nggak ada stamina coy. Wah, mantap kali nih. Gerakannya juga elastis banget ini. Wah, ini dia guys. Hey, kamu ngapain sembunyi di sini? Hey, ayo hajarlah. Mantap guys. Oh, di atasnya juga ada menu kayak loading-loading kayak gitu guys. Mungkin ini untuk kita ke lawan selanjutnya, mungkinnya kita harus penuhin coy. Yuk kita langsung aja serang lagi sini kalian. Waduh guys, di belakang hati-hati guys. Wow, ada darah kita juga coy. Oke, harus hati-hati nih guys. Ayo asal guys, di belakang ada yang bawa senjata coy. Ngeri bapak-bapak ini cuy. Yuk kita hajar saja mereka, beraninya keroyokan teman-teman. Yuk kita serang lagi. Ini dia. Waduh, taruh guys, taruh guys, kita cari yang sendiri dulu guys. Nice, kita harus jangan pakai otot doang ya teman-teman, kita harus memakai otak ya. Nice, di sini kita hajar saja langsung mereka. Mantap, OP banget nih guys Spider-Man-nya ini cuy. Mantap kali ya, walaupun ada kata multiverse cuman Spider-Man cuma satu doang ini guys. Oke, hajar aja kali ya. Mantap nih, karakternya mirip kayak Andrew Garfield ya, salah satu dari pemeran Spider-Man cuy. Mantap kali. Yuk kita langsung aja hajar mereka. Nice, sudah selesai kah? Atau masih ada? Oke, masih ada di situ, guys. Kamu ini ngapain di sini? Sembunyi saja. Kau nih, mending soy semuanya, cuy. Level complete. Mantap. Oke, di sini kita bisa mengambil hadiah atau kali 2 untuk reward untuk mendapatkan duit yang lebih banyak lagi, tetapi di sini kita silang aja ya, teman-teman. Dan ya guys, karena ini masih game baru, jadi kalau kita habis menyelesaikan level nanti akan blank seperti ini coy. Saya nggak tahu kenapa. Jadi yang harus kita lakukan hanyalah menunggu sampai blanknya itu akan muncul lawan kita ya guys ya. Jadi kita harus sabar karena ini adalah game baru ya. Nah, udah muncul seperti ini, kita langsung aja lawan lagi guys. Mantap. Lawannya sekarang lebih banyak dan juga lebih agresif ya adik-adik. Mantap kali guys. What? Oh ya guys, ini kan Spider-Man ya, bukan Kung Fu Panda cuy. Waduh. Kita serang lagi aja guys. Mantap. Hajar semuanya. Nice. Mantap guys. Di sini kita langsung aja beri paham mereka ya cuy. Ayo kalian sini. Nah, itu dia. Damn. Shot. Dar, mantap guys. Ayo dikit lagi. Setengah lagi coy. Oke, hajar mereka semua. Cha. Widih. Sayang banget ya di sini nggak ada gerakan seperti mengeluarkan jaring ya, cuman mukul-mukul doang. Oke, tapi gerakannya sih saya suka guys, elastis dan smooth gitu coy. Kayak bener-bener kayak Spider-Man gitu. Oke, mantap kali. Oke, jawis, mantap kali guys. Setiap mukulnya itu kayak ada macam bayangan ya. Tuh guys, kalau bisa lihat. Wih, mantap guys. Oke, sudah selesai kah? Wow, MG, saya jago banget ya. Oke, kita lanjut level complete. Di sini kita silang aja ya guys ya, karena saya ingin memainkan dengan enjoy dan offline gitu coy. Waduh. Oke, karena kalau saya nyalain datanya guys, saya sebenarnya udah record. Ada yang namanya itu semacam iklan yang mengganggu
kalian dan juga saya gitu coy. Jadi saya memutuskan untuk tidak menggunakan data lagi ya. Yuk kita lawan lagi saja mereka ini. Yang gede di belakang, kau nih, mending soy sana. Oke, kita lari dulu guys. Kita akan coba ajak mereka lari-lari dan hajar mereka. Wih, dia mukul juga guys, mantap banget nih bro. Ah, kau ini bawa senjata cuman gak bisa ngelukain aku lah. I am Spider-Man. Aduh, mantap guys. Oh ya guys, bagaimana menurut kalian tentang movie Spider-Man terbaru yang No Way Home? Saya udah nonton sih guys dan itu cukup seru sih, walaupun cuman hanya serunya itu di flashback doang ya, dengan melawan Dr. Octopus dan lain-lain semacamnya. Tapi yang momen yang paling saya suka sih ini guys, pas si Tobey, Andrew dan juga Tom Holland, Peter Parker itu ngumpul guys. Wah, itu ngeri banget. Woi, tunggu dulu guys. Ini kayak ada di monster di Spider-Man Miles Morales ini coy. Ini. Tuh kalian bisa lihat botaknya guys. Wah, iya coy. Apakah ini bos kita? Saya lupa namanya guys, siapa ya? Iya loh, botak kayak gini saya pernah lihat di film Spider-Man yang Spider Peter Parker-nya itu namanya Miles Morales coy. Oke, bukan. Bener coy. Dia ngeri kali loh. Oke, wah makin sulit ini coy. Oke, hati-hati guys. Oke, ini dulu guys, kita hancurkan kroco-kroconya terlebih dahulu kali ya, biar perjalanan kita lebih mudah melawan si gendut yang satu ini guys. Oke, mantap. Satu lagi, nice, itu dia. Oke, hati-hati guys. Oke, dia kemana? Oh, dia ngumpet coy. Dia takut juga ya ternyata sama kita guys. Yuk guys, sabar. Kita ajar kroco-kroconya terlebih dahulu. Hati-hati, dia menyerang kah? Oh iya dong, hati-hati guys, hati-hati. Wow, kabur. Oke, kita ajar aja mereka semua. Mantap, weh. Dia nyeruduk sendangannya guys. Mantap kali. Sini kamu, wih. Gila. Weh, sini kau. Wah, ini baru seru nih guys. Hati-hati guys, dia akan nyeruduk. Oke, mantap. Nice, kini kita sudah pasti menang. Yes, level complete dong guys. Mantap. Support us, this is the best choice. Oke, wow, dia mau dikasih bintang 5 guys. Ya kita silang aja guys. Dan ya wow, makin lama ternyata makin responsif ya ininya coy. Yuk kita mulai aja langsung hajar mereka semua cuy. Mantap. Sini kalian semua. Weh, set. Widih, mantap kali. Weh, kok lebih gampang ini coy. Gak kayak pas tadi loh, agak susah. Sekarang gampang, kenapa ini? Nice banget, sudah selesai level complete. Di sini kita silang aja. Itu semacam kayak skill kayak gitu ya. Waduh, saya malah asal silang aja cuy. Waduh, bahaya nih guys. Yuk kita ajar mereka aja guys. Wah, ini lebih gampang bro. Oh, apakah mungkin nanti kita akan pindah ke sini nih guys? Mungkin saja ya. Yuk kita langsung aja hajar mereka. Sini kalian semua. Mana kalian semua? Ini dia. Cet. Karena di sini masih terkunci nih guys tuh, yang ada tanda biru itu, gerbang biru. Tuh kan. Apakah nanti kita akan masuk ke sini dan melawan bos baru? Mungkin saja ya. Kita hajar mereka aja guys yang terpenting. Sini kamu. Dar. Wah, mantap guys. Oke, level complete. Di sini reward ternyata kita silang aja guys. Dan kita lanjut aja. Mantap guys. Di sini kita akan hajar mereka langsung. Dar. Ini sepertinya prisoner ya, teman-teman, atau tahanan. Mereka mungkin mencoba untuk merampok bank, tetapi di sini ada Spider-Man yang akan melindungi kota ini. Oke. Sini kalian semua. Aku hajar. Dia mundur-mundur guys. Kita nggak bisa nyerang. Sini kamu, lompat. Mantap, Peter Parker ini bos. Sini kalian, maju satu-satu kalian. Siap. Mantap. Di sini kita hancurkan saja. Wih, darahnya lebih tebel ini guys, makin lama ya. Prisonernya atau tahanannya guys. Sini mana kamu? Nah, ini dia. Set. Nah, oke, sabar. Kita lihat ke belakang. Hajar ya. Nice. Mantap guys. Oke, itu dia di depan, ada musuh lagi. Kita hajar saja mereka. Mantap. Oi, belakang bro. Mana kamu? Gede doang kamu ini. Mantap. Hajar lagi mereka, guys. Sampai mereka kapok. Mencuri bank ya, teman-teman. Mantap kali, guys. Di sini kita hajar aja langsung mereka. Sini kalian. Dar. Nice. Oke, mana lagi? Nah, ini tinggal tersisa dua ini, guys. Kamu ini. Nah, mantap. Nice. Ih. Serangannya bagus banget ya, smooth banget gitu coy. Oke, kita sudah berhasil kah? Level complete. Oke, mungkin saya akan main sekali lagi ya teman-teman. Yuk kita langsung aja main sekali lagi guys.
Oke, karena misi 2-nya udah mau 10 menit, saya akan sudahkan di menit 10 ya. Mantap. Sini kalian. Aku tidak akan takut dengan para penjahat seperti kalian karena aku adalah Spider-Man. Waduh. Ayo guys, kita serang lagi, coy. Oke, oke, di belakang hati-hati. Oke, mantap, mantap. Oke, itu dia yang saya inginkan. Dar. Oke, hati-hati guys di sini. Hajar mereka saja langsung. Oke, mereka membawa senjata tapi tidak bisa mukul kita, guys. Aneh juga ya. Saya kira lebih susah loh nanti. Oke, mantap, itu dia di depan. Kita terjang saja langsung. Mantap, guys. Oke, cedar. Dar. Wah, 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 gila-gila makin banyak, guys. Oke, hati-hati. Sini kamu. Hop. Sini kamu. Dar. Mantap, guys. Peter Parker. Let's go. Ini yang terakhir. Dan bam. Mantap, level complete. Dan ya, kita sudah udahin saja teman-teman untuk game Spider-Hero Man Multiverse-nya cukup sampai di sini saja ya. Bagaimana menurut kalian tentang game baru ini? Menurut saya, ini game bagus sih untuk kalian isi ruang ya, teman-teman, karena dari cara battle-nya itu smooth dan juga enak dilihat lah ya teman-teman. Musuhnya terapi terlalu gampang ya. Mungkin karena saya baru awal jadi musuhnya terlalu gampang. Mungkin di next updatean mungkin dia akan menambahkan cerita dan juga musuhnya ya teman-teman. Dan jangan lupa beri dukungan ke channel ini dengan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar jika kami upload konten video terbaru nanti kalian ada notifikasi di handphone kalian. See you again next time. Bye.